ini ada hari santri, apaan hari santri? Hari santri nasional. Ah. Mantuk kan? Bentar. Bentar, oi. Ah. Ganggu. Aduh. Bos. Bos. Apaan sih lo, berisik banget. Nongkrong, Pea. Nongkrong. Oh iya, gua lupa. Bentar gua bak ganti baju dulu ya. Ya. Aduh. Bos, bangsat. Bisa sih, Bos. Apaan sih lo, lebay banget lah. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Aduh, berdiri, berdiri. Cepat, kita apa? Ayo. Yo. Ayo, Bos, berangkat. Masuk, Bos. Ya. Apaan sih, lebay banget nih. Batu, Bos. Hei. Eh, sini, sini, sini. Ah. Ah. Batu banget. Apa lo? Main-main FF. Tadi gue pas bangun ada alarm hari santri. Wah, gue juga sama. Kok gue enggak? Nah, butuh tapi rumah ah. Emangnya apaan ya hari santri itu? Ganggu amat, gak penting banget sih. Ada. Tadi juga pagi alarmnya berbunyi. Emang apaan ya hari santri itu? Ganggu amat, gak penting banget sih. Apaan sih? Ganggu gue lagi tidur aja. Bete gue. Bete nih. Bos, santri, Bos. Ih, bisik amat sih lu. Ih, waduh. Mereka lihat sini, santri, Bos. Mereka datang. Mereka ngomongin kita. Semperin. Lu semua ngomongin kita ya? Enggak kok. Kita cuma ngomongin. Oh, kenapa ada itu hari santri? Apaan hari santri? Kabujung banget sih. Hari santri doang. Kok ada gitu hari santri? Ah, bodoh amat sih. Bodoh! Apaan? Jokowi juga sudah bersuin bahwa hari santri itu memang ada dari dulu. Udahlah, sekarang sudah maghrib. Ayo pulang. Sore, Presiden Joko Widodo meresmikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta. Hari Santri ini akan diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Di hadapan ribuan santri dan santriwati dari seluruh penjuru Indonesia, Presiden Joko Widodo mendeklarasikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal Kamis sore. Hari untuk mengenang peran dan jasa para santri dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan ini diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan secara resmi tanggal 24 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional ini menimbulkan kontroversi. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, menolak penetapan Hari Santri karena dikhawatirkan menimbulkan sekat-sekat antar organisasi keagamaan. Namun hal ini ditampik Presiden Jokowi. Penetapan Hari Santri Nasional tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial ataupun memicu polarisasi antar santri dan non santri. Aku sebaliknya akan memperkuat semangat kebangsaan, akan memperkuat rasa cinta tanah air, akan memperkokoh kepada generasi bangsa serta memperkuat kami bersaudara kita.
Hari Santri merujuk pada resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi ini membakar semangat juang para santri di Surabaya dan melahirkan perjuangan 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kausa Pratama melaporkan untuk NET. Oke guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Faizal Al-Fata sebagai santri paling keren di dunia dan paling soleh. Bersama gue aja mau dirahmat sebagai preman rata-rata onton. Dan nama saya Gunawan Angga sebagai preman yang culun-culun sekali guys. Dan saya Muhammad Haika Al-Faizi sebagai the preman yang geger-gegernya itu. Saya Muhammad Sakir sebagai santri yang tampan dan kalem. Dan saya saya Muhammad Nambali, saya sebagai santri yang bertenaga 800 iya dan hafal kitab Qiraatul Uyun. Like a bear, what you heard, Elmo, big bird, muscle bird, mountain bird, like Roman, I'm a razor, call a bird, nerd, put you in the coma, my nigga, we need like 10 of them, look at my watch, look like a tennis, my nigga, then when we fill up a trigger, we finna pull out a lot like a summer, said it, said why, you nigga, try to call you Oscar, my brother, you know the Oscar, smoking them pistols and shooting my niggas, cause they play like Oscars, two, bitches on my dick like I'm count. Okay, don't wanna fuck, they give me mouth. I'ma run a chicken in the mouth. They call me like Boogie Monster. She keep calling me Zab, but I'm not a father. I put up with this version, we get it poppin'. I don't know none of these niggas, but they